Halo, nama saya Eno, kelas 3D. Saya akan menjelaskan cara menghemat energi listrik. 1. Mematikan lampu kalau tidak digunakan. 2. Mematikan kipas jika tidak digunakan. 3. Mematikan AC kalau tidak digunakan. Terima kasih. Sudah selesai les? Sudah. Ah, bocil kagetin orang. Eh, baru sama Mas Ali tadi siapa? Eno. Saya kira siapa tadi, enggak kelihatan. Siapa, orang pakai helm kok. Biasanya Yanto. Ngapain, Cil? Sudah makan belum? Udah. Makan sama apa? Telur, ikan, tahu. Ikan, tahu, tempe, pentol. Banyak kali. Sosis. Enak. Tahu, ikan, sosis, kacang panjang. Punya saya mana? Enggak ada. Itu masak. Ah, enggak, saya udah makan. Itu loh. Kayak itu loh. Kamu kayak Nanda kangen sama kamu tuh di sana. Saya kira rambutmu hilang. Enggak lah. Hah? Ada pembelai 100. Karena enggak? Nilai berapa? 100. Mana? Nilai apa? Berani. Kemarin Dani bilang apa pun dia enggak tahu bahasa Indonesia tapi dia tahu bahasa Dani. Iya. Buah. Apa? Kacang. Kacang hijau. Dari kemarin kamu bilang gimana sama gurunya? Betul. Saya enggak. Saya tulis pakai bahasa Dani. Iya. Ana lihat dari mana? Oh. Pas pulang gini. Kak Nanda ketawa kemarin. Nggak tahu dari bilang kelas aja. Karena baru kita bisa nonton TV. Nih, temanmu masih belajar. Karena saya punya baju tiru cuma satu kok. Kanan, sekarang itu saya rapikan. Kanan. Saya punya pakaian tuh dua-dua tumpuk sama baru. Sebelahnya tuh karena ini kosong, jadi saya taruh. Patolah. Sudah selesai lesnya? Sudah. Itu bu guru masih di situ? Oh. Kanan. Duduk, Dani. Di Jakarta. Asal mikir. Ya. Kapan tuh? Berat nanti sakit. Kakimu sakit. Udah pada makan? Sudah. Bener. Semua? Deh, makan dulu deh. Jangan telat makan. Ini udah mandi kan Nono. Ani mana? Apa? Iya, udah malam ya. Kamu besok mandi ya? Hari Sabtu kayaknya kamu bisa pergi sama bapakmu. Kalau nilainya bagus. Nanti habis ujian jalan-jalan. Habis ujian. Ujian apa? Ya ujianmu selesai sekolah toh. Kan ujian Senin sampai Jumat toh. Semua toh? Iya. Karena itu ini nanti karena. Nanti dari pagi saya ikut kenanang sampai ini besok. Soalnya hari Sabtu satu kan les. Tidak les. Semua. Enggak les sekolah. Semua. Kanan. Ini hari Sabtu saya ke sekolah tapi enggak les. Iya. Saya ke kanan. Sejuk ya, habis hujan malam. Pusing nanti pin. Lipstick.
Amin. Alhamdulillah. Pulang jam berapa kalau ujian? Masuk jam 2, jam 1 tunggu. Berarti masih nunggu nunggu terus? Iya, nunggu kelas 5 jam 1 keluar. Oh. 4 jam. Kelas 4 lagi. Jam 10 keluar. Halo, Bang Andi. Gimana tadi uangnya? Halo, nanti ini. Belinya nanti kayak ya, nanti. Halo, Melani. Tapi belum mandi. Tapi belum mandi. Main lagi deh. Ah, keringetan lagi. Apa kan nih? Apa namanya itu? Upacara. Iya. Apa namanya paskibraka? Iya, apa pembawanya namanya apa? Pembawa bendera upacara namanya apa? Bendera merah putih apa namanya? Apa? Ah, udah jangan tunggu. Bendera merah putih. Pas. Paskibraka. Tahu enggak? Paskibraka tahu enggak? Iya, tahu. Itu 17-an itu tahu. Iya. Sendiri, Bu. Oh. Gurunya selesai. Sudah ada tuh. Bapak guru. Hati-hati. Hati-hati. Apa kamu bilang? Saya bilang hati-hati, Bu Guru. Saya kira bilang yang cantik. Saya dengernya kayak gitu tadi. Hati-hati. Oh, hati-hati. Berarti telinga saya yang salah. Apa? Ini ke marka kanan ini ke ini. Mana ayo? Ke bawah dong ke ini. Pas ke ini stadion. Stadion di mana? Kemarin saya hanya ke Boro Asalan beli minyak goreng. Sama beli apa? Beli jajan, penggulang-gulang. Patna ada panah merubah yang dibawa kakak nanam. Saya naik apa? Naik mobil kan. Masa iya? Kakak nanam mulai, tapi kita kan. Itu dari sini. Masa iya sih? Oh, kalau aku pikir begitu, itu apa ini? Ya tau. Kamu sama siapa? Semua. Jam berapa? Pagi. Pagi. Jam 6.30. Yang katanya kemarin Dani lihat kita. Kemana? Kemana yuk? Aku pakai baju apa? Enggak, kita lihat mobil kita aja. Ini yang. Katanya di mana Dan? Ini. Hai, di ini. Di mana? Yang patung ini. Ini yang patung yang gambar ini. Gambaran. Ini. Ayo ke mana? Bukan saya. Kemana? Kamu ke siapa? Dekat dari sini apa jauh sih? Sini ke stadion baru ini. Emang kita lihat sana ya? Kemarin kita lihat sana. Kemarin atau sebelumnya lagi? Kalau itu cerara. Kita kayaknya nggak lewat sih itu. Playover manaan? Yang jembatan naik itu toh? Jembatan naik kan di laut. Eh, aku yang hari itu ada tulisan Solo Fish. Kemarin kan kita cuman pergi beli minyak aja toh? Iya, sama beli jajan itu. Iya, ke UMS, ke UMS. Kalau mau beli ini balik itu di depan. Oh,
Iya, mobil begini banyak. Tolak makan. Duduk. Makan apa, Di? Ikan. Pakai sekok, enggak pakai sayur. Ikan apa? Sudah. Cacau. Daniel baru bikin. Baru cintain ini berantakan. Ini siapa yang lapar? Kemarin siapa yang ditegur Bu Guru? Korek telinga enggak dibuang. Ayo semua. Semua aku kak itu masih bau ke kampus ini. Kalau kulit telinga dibuang ya udah dikasih tahu Bu Guru toh. Jangan dibuang di sini, dibuang langsung dibuang di tempat sampah. Kita kalau sekarang sudah. Ya? Kamar apa? Kamar kita sudah rapi. Masya. Betul. Yuk. Iya, kakak Nana lihat sendiri ya, kakak Nana. Masa iya? Iya, kakak Nana lihat sendiri. Iya, nanti lihat kakak Nana lihat sendiri. Kakak Nana lihat sendiri. Kakak, aku mau ambil. Loh, mana apa? Loh, ini dong. Loh. Kandani yuk, ngeyel. Loh, kakak itu bersih. Loh, bersih sekali. Masa iya? Petis. Atip we. Jangan lawan ae. Dalam sudah asih tadi jalan. Kasur di bawah dinaikkan ke atas. Iya, ini jangan taruh sini lah. Taruh di luar lah. Ini punya bersama kok. Iya, Bapak masuk ke rumahmu. Apa Bapak masuk kayak apa? Kata berapa? Wih, tumben rapi, alhamdulillah. Yo, tingkatkan. Iya, bukan. Iya, rapi ya. Siapa yang ngajarin Bu Guru pasti? Iya. Sendiri. Apa? Aku bilang itu ada. Iya. Kalau nggak dibilang, tetap aku nggak bisa. Tapi yang ngajarin Bu Guru toh? Oh, ada. Oh, belum. Orang kena ini tuh belum kasih tahu sini. Tiga usah yang tapi enggak bau. Allah bina hormat, cuma ya, handuk jangan ditaruh di toilet, Dik. Itu buat kotor, toilet itu kotor, handuk itu bersih, Dik. Udah, kalau mau nonton-nonton aja. Kalau mau nonton-nonton aja, kan udah selesai les. Udah belajar buat ujian besok. Ujian besok udah tahu. Udah siap? Sudah siap semua? Ya sudah, kalau udah siap kalian boleh nonton. Enggak tahu. Tapi nontonnya jangan lama-lama ya. Jam 9 selesai. Terserah kalian. Yang penting tanggung jawab. Yuli sudah makan? Sudah makan. Sudah makan Pak. Makan yang banyak biar gemuk toh. No. Bantal baru. Gak apa-apa, saya mau lihat aja. Komandan ini komandannya jadi bagaimana ini? Ya. Yeah. Ini yang bikin malah berantakan ini kayak gini. Ini bikin, itu nanti bikin rusak apa namanya atasnya. Itu apa? Itu oh jatuh ya ini. Catnya jatuh itu. Iya. Yeah. Ini loh. Ini. Pasti bekas itu. Apa namanya? Ikan.
itu loh. Ini apa ini? Lantes. Bekas plester toh? Iya. Aduh. Besok kamar jangan dipasangin gini ya, nanti catnya ikut ngelupas. Iya. Sayang. Kamar kalian jadi jelek nanti. Enggak apa-apa. Betul. Nanti catnya kayak gitu loh ngelupas. Cat bukan cas. Cat itu sudah. Nanti kalau sama nanti karena. Hari Sabtu masuk enggak? Hari Sabtu masuk karena. Nanti kalau sama sebelas nanti kasih surat. Ini warna tembok warna. Ini pinknya karena. Pasti lo warna pinknya. Karena mau kamar sih. Iya. Karena lampu nih aku maju. Tapi malah garing nyata. Marah garing ngelupas. Iki nih loh. Kayak dia lepas ngelupas. Aku ngupas di sana. Tajet. Malah kelihatan anu kok. Tapi ini beneran. Ya kalau gini emang bagus, cuman gimana? Ini tasnya baru guys, 899. Gak dilepas sih loh. Sangat saya mau. Kan ini kita cuma nyentem lemari. Sangat saya mau. Kok enggak dilepas loh. Itu kamar kakakmu udah rapi ya? Bagus, rapi juga sih, cuman sedikit aja agak berantakan sedikit. Ini bulan apa dek? Ini loh bulan ini. Iya karena saya mau bikin tapi karena Anna di sini harus tak ini taruh ini karena begitu terus ya? Iya. Jadi perempuan yang baik. Saya kira tadi kamu tuh gundul. Ah, enggak. Iya, dari dalam mobil. Melani rambutnya kemana? Kaget semua. Ternyata. Di sini rambutnya lama. Jangan dipotong ya. Jangan dipotong. Enggak. Biar panjang aja. Nek aku sih memang estetiknya estetik keriting. Cuman nek keriting kan takutnya nek putuan. Gimana? Mending iki ya. Karena apa deh? Kita boleh bahas. Karena kita besok. Karena. Kita boleh ketok kok dari baju tidur. Nanti pakai kamu ujian dulu. Iya sampai hari Sabtu. Iya kan? Malam. Karena harus istirahat. Yo, Kananda istirahat. Nanti lihat kondisinya Kananda dulu. Mau ikut enggak? Oh, ikut. Enggak ada mau beli rambut. Enggak lah. Kananda. Siapa yang ngunci rambutmu? Sendiri. Ya, tapi malah kelihatan rapi enggak cocok-cocok. Rapi ini, Dek. Rapi. Iya, kelihatan rapi. Karena om kapan berutangnya ini aku tuh ini tanggal 18 toh? Nggak tahu nanti. Nanti nginapnya di hotel Lila toh? Nggak tahu deh. Tapi iya katanya om nanti di sini ini 1 tahun sendiri. Oh. Itu serah om lah. Cuman 2 bulan 3 bulan begini berapa? Tapi kok kamu kan gak tidur sini sama? Ya enggak tau deh. Kalau tidur sini mau suruh tidur di mana? Rumahnya sih gak rapi. Rumahnya berantakan begini. Ya tidak ya katanya. Oh nanti tidur di hotel. Kamu jatah rumah rapi loh. Iya. 1 minggu ini nanti habis ujian rapi-rapikan rumah. Iya gitu. Gak satu tidur itu selesai rapikan.